to study at the center. Dan kalau informasi yang kami dapat, beliau kurang lebih dua tahun bermula sama dengan kuliah prof alatas sendiri. Jadi wajar dan sangat sayang sebenarnya kalau kita melewatkan kesempatan seperti ini. Baiklah, untuk mengharisasikan waktu, kami persilahkan kepada beliau, kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri nawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi wa man ittaba bi huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dan jalurnya itu sampai kepada Zainal
sampai kepada Jalur Husain. Ya, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian awal mula beliau terkenal di dunia Islam sebagai seorang pemikir Islam kontemporer abad 20 itu ketika beliau menyampaikan ceramah di konferensi Islam ya yang diselenggarakan oleh OKI sekitar tahun kalau saya tidak salah sekitar tahun 70-an ya 77-78 saya tidak ingat pasti dan disitulah beliau menyampaikan salah satu tema yang kemudian apa yang beliau sampaikan itu kemudian dibukukan dan bukunya juga kemudian menjadi buku yang bestseller terutama di Malaysia yaitu The Concept of Education in Islam tentang konsep pendidikan dalam Islam yang kemudian juga buku itu kemudian disyarah lagi sama murid beliau Prof. Badal ya, yang sudah banyak terjemahnya saya rasa. Nah dari buku itulah kemudian juga beliau memperkenalkan salah satu kita boleh katakan key point daripada pemikiran sentral pemikiran beliau adalah tentang Islamic worldview. Ya dari konsep pendidikan dalam Islam itu yang kemudian beliau juga menyampaikan waktu di konferensi OKI itu dia sampaikan pemikiran beliau tentang Islamic worldview. Lalu kemudian dari situlah menyebar ke dunia Islam sebagai salah satu ya terobosan pemikiran di mana dunia Islam yang di masa abad 20 memang awal-awal dimulai abad 20 itu kemudian mulai sangat terasa benturan dengan pemikiran ya Western. Sebetulnya pemikiran Islamic worldview itu tidak dimulai di situ. Sebetulnya pemikiran Islamic tentang Islamic worldview itu mulai beliau sampaikan itu di buku yang juga sangat fenomenal. Ya, di buku dia yang sangat fenomenal sebelum Islamic Concept of Education yaitu Freud. Jadi buku yang menjadi yang diistilahkan juga dengan istilah mukadimah ya diartikan juga dengan istilah mukadimah di situ sebetulnya beliau sampaikan ya key point pemikiran beliau tentang Islamic worldview. Suara saya bagus ya, clear. Nah, sebetulnya Syekh Muhammad Abdul Khalaf Tasim di Malaysia sendiri pun, beliau sebagai salah seorang pendiri Universitas Kebangsaan Malaysia juga, ya. Bahkan beliau termasuk yang kemudian mempertahankan penggunaan bahasa Melayu di Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi ketika universiti, ya kalau dalam bahasa Malaysia disebut universiti, karena dia mengandung dalam bahasa Inggris. Jadi Universiti Kebangsaan Malaysia ketika awal didirikan itu kan didirikan dengan Fakulti Pengajian Islam. Atau Islamic Studies, ya, Faculty of Islamic Studies. Nah, di situ, sebetulnya masa pemerintahan waktu itu Mahathir sudah mau menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di semua universitas di Malaysia. Dan itu memang sampai sekarang. Cuma ketika beliau berada sebagai salah seorang pendiri di Universitas Kebangsaan Malaysia, beliau termasuk yang mempertahankan penggunaan bahasa Melayu. Bahwa meskipun di universitas penggunaan bahasa Inggris diutamakan, tapi tetap tidak boleh menggunakan bahasa Melayu. Maka sampai sekarang lah di Universitas Kebangsaan Melayu di Malaysia itu dia menggunakan dua bahasa. Dia menggunakan dua bahasa. Beliau juga salah seorang pendiri International Islamic University yang di Gombak. Meskipun International Islamic University ini sebetulnya miliknya OKI,
Jadi negara-negara OKI yang dulu mau didirikan di Indonesia zaman pemerintah Soeharto, cuma pemerintah pada saat itu tidak setuju untuk International Islamic University itu berdiri di Indonesia dengan berbagai macam alasan yang sangat politis, ya kita tahu lah. Dan kita bisa rasakan juga dampaknya kan, ketika IUA itu tidak berdiri di Indonesia, maka ya pemikiran liberalisme dan sekularisme atau liberalisasi di Indonesia itu lebih cepat harusnya berbanding dengan Malaysia. Malaysia bukan tidak ada, ya, Malaysia tetap ada juga pemikiran seperti itu. Nah, kembali ke pendirian itu, ketika beliau masih di sana, beliau juga sempat menjadi founding father dari ISTAC atau ISTEC, ya, ya, yang apa, yang sangat terkenal itu, yang kemudian melahirkan beberapa cendekiawan kita yang sekarang juga menjadikan ISIS, ya, yang seperguruan dengan apa, Ustaz Dr. Ali Hussein, ya kan, ada beberapa perguruan beliau itu, ya, itu keluarnya lalu kemudian mendirikan ISIS, ya, yang kemudian ISTEC itu kemudian seiring dengan perkembangan zaman sampai kini sejak meninggal beliau, karena beliau juga sudah mati tua kan, sudah dan sangat sepuh sekarang, bahkan sekarang sudah tidak mampu lagi memberikan ceramah apa satu daya kecil dia setiap malam Ahad itu tidak mampu lagi karena sekarang sudah diasuh oleh Prof. Bandau. Karena beliau sudah sepuh. Terakhir saya waktu kami masih sempat ikut sekitar tahun berapa ya, tahun 2014-2015 kalau saya tidak salah ingat. Ya, terakhir kami ikut itu sudah beliau sudah sangat payah untuk mendatangi majelis. Ya, tapi beliau masih sangat semangat sebetulnya dia memberikan pemikiran-pemikirannya. Nah, seperti kata beliau, ya namanya perubahan situasi politik juga. Akhirnya International Islamic University itu kemudian yang dulunya dikuasai penuh, boleh dikatakan dikuasai penuh oleh pengelolaannya oleh OKI dan pengelolaannya memang seakan-akan seperti otonomi. Lalu kemudian itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan. Ya namanya kalau sudah diambil alih oleh pemerintahan, maka ya perkembangan pembelajaran pemikiran-pemikiran yang dianggap tanda kutip radikal, dianggap tanda kutip radikal itu kemudian agak-agak menurun, agak ditekan dan sampai sekarang dampaknya. Dan salah satu dampaknya adalah ISTEC sudah dibubarkan sebetulnya. Iya, ISTEC sudah dibubarkan. Seolah orang baru sempat berdiri lagi, tapi dalam corak yang baru. Tapi ISTEC sudah dibubarkan. Ya, dalam artian yang didirikan oleh Prof. Mati Palatas itu sudah dibubarkan. Dan dampak pembubarannya itu kemudian Prof. Wandau dan beberapa rekan-rekan yang lain, ya, itu kemudian pindah ke UTM, itu ya University Teknologi Malaysia yang ada di Kuala Lumpur. Karena UTM ini ada dua, UTM Universitas Teknologi Malaysia Kuala Lumpur dan yang ada di Johor. Nah, di situ mereka mendirikan tadi namanya KESIS. Ya, KESIS, ya. Jadi itu pecahan dari ya sebetulnya dari ISTEC, ya. Jadi grupnya, klannya, ya kalau kita mau sebut begitu, klannya yang membawa pemikiran Nabi Balatas itu kemudian pindah ke KESIS. Jadi kalau Anda misalnya punya rezeki usaha S2 atau S3 pendidikan Islam dan mau menapaki jalan pemikirannya apa sih Nabi Balatas itu ya kuliah di KESIS. Cuma sebagian kawan-kawan isunya kan KESIS ini juga ya apa namanya agak mengkhawatirkan karena kebetulan yang ketika didirikan KESIS ini oleh Pak Wantau, ya, yang menjadi rektor UTM itu adalah kawan baik beliau. Nah, khawatirnya nanti kalau tiba-tiba pergantian kepemimpinan di UTM, rektor yang kemudian juga agak berseberangan dengan pemikiran-pemikiran Prof. Wandau, ya wallahu a'lam, ya kan? Dan memang tentang pemikiran, ya tentang pemikiran Syekh Nafi Palatas ini, ya perlu saya tegaskan juga di sini bahwa tidak semua di Malaysia itu menerima, ya tidak semua di Malaysia menerima, bahkan di sampai pada di apa namanya di
internasional di Islamic University pun itu tidak semua sepemikiran dengan beliau. Ya namanya pemikiran ya, namanya pemikiran. Ada pro dan kontra, ya ada pro dan kontra. Mungkin ada yang menganggap tema Islamisasi yang beliau dongkrak itu apa namanya naif atau gimana lah, ya atau apa namanya istilahnya kayak mengada-ada, kayak mengawang-awang gitu kan, kayak imajinatif, ya. Dan itu sangat terasa sampai kepada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, karena saya juga sering apa namanya berinteraksi dengan beberapa orang profesor pemikiran Islam selama studi Kebangsaan Malaysia. Itu di antara beberapa orang profesor itu memang tidak bersetuju dengan konsep Islamisasi ala atas. Iya. Karena menurut mereka, ya walau apakah mereka yang tidak paham dengan konsep Islamisasi yang dibawa oleh ala atas, atau memang dia kontra, ya. Tapi memang ya itu lah kenyataannya. Yang namanya sebagai sebuah apa ya wacana pemikiran itu sah-sah saja, sah-sah saja. Dan saya pun sebetulnya sebagai secara personal ya, secara personal tentang pemikiran ala atas ini, saya sudah mulai mengenal, bukan mengenal beliau, mengenal pemikiran ala atas ini sejak kira-kira sebelum saya mengambil S3. Ya kira-kira ketika saya sudah mulai mulai studi S2 di Pasca Sarjana UMI, ya sedikit mulai di tahap-tahap awal mengenali bagaimana pemikiran beliau. Dan saya kenali pemikiran-pemikiran beliau juga dari tulisan murid-muridnya itu, Prof. Daud, kemudian Asfar Nacikir yang dari Turki, ya. Ada beberapa. Ya, itu melalui tulisan-tulisan mereka di mana di majalah Islamia. Karena majalah Islamia itu kalau saya tidak salah, awal-awal terbitnya itu di tahun sekitar tahun 2008-2009. Itu di Makassar sudah ada. Saya sempat koleksi ya beberapa apa di tahun itu beberapa apa terbitan-terbitan awalnya. Dan terbitan-terbitan awal itu memang sangat basic yang sangat dalam bahas tentang Islamic worldview. Apa sebetulnya worldview itu? Bagaimana pemikiran worldview ala atas? Bagaimana pemikiran worldview Fadlur Rahman apa yang guru dari Badan Makhluk Majid, ya, yang dari Chicago. Kemudian ada beberapa tentang pemikiran-pemikiran worldview. Nah, di situ saya mulai mengenali, ya. Tapi kemudian saya begitu tertarik, ya, dengan pemikiran-pemikiran beliau, ya, dan teruslah sampai alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ketemu langsung dengan beliau dan mendengarkan beliau berbicara di apa di beberapa majelis, ya, dan menangkap beberapa ide-ide pemikiran-pemikiran beliau. Ya. Sekali lagi ini tentang awal mula saya kemudian berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran worldview beliau. Dan secara personal saya juga tidak semua saya bersetuju dengan pemikiran-pemikiran beliau, ya, tidak semua, ya, terutama dengan yang apa yang disampaikan oleh murid-muridnya di belakang sekarang, semakin ke belakang ini, ya, saya semakin sedikit ya agak berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, namanya kita ini pemikiran, ya. Saya menganggap bahwa yang namanya wacana pemikiran kita tidak boleh fanatik, bukan, kita tidak boleh fanatik. Kalau yang disampaikan benar, ya kita ambil, ya kan? Tidak ada satupun makhluk di dunia ini kecuali Rasulullah SAW, ya, yang kecuali dia bisa salah dan bisa benar. Maka kalau dia benar kita ambil, kalau kita salah, ya, kalau dia salah, ya kita tolak pemikirannya, kan seperti itu. Ya, sama dengan ala atas. Nah, yang nampak bagi saya semakin terkini, ya sebagian murid-murid saya terkesan begitu fanatik dengan pemikiran beliau. Nah, ini yang itu. Jadi saya sengaja mengawali ini supaya tidak terkesan bahwa kenapa sih kita perlu mendalam-dalam, ya. Tapi sebagai sebuah wacana pemikiran patut kita tahu, ya, sebagai patut kita tahu. Oke. Tema kita adalah tentang Islamisasi teori ekonomi dalam perspektif worldview ala atas. Sebenarnya kalau kita judulnya antara perspektif dan worldview itu dekat-dekat maknanya. Tapi akan saya jelaskan.
Jadi kalau secara bahasa sebetulnya agak kurang tepat sih sebetulnya. Tapi bisa kita terima ya, bukan juga salah mutlak, tapi bisa kita terima sebagai sebuah susunan kalimat, ya, perspektif, worldview, dan atas. Karena sebetulnya kalau kita mau dekatkan maknanya antara perspektif dengan worldview itu ada irisan makna, ya, perspektif dan worldview. Nah, karena kita akan membahas tentang islamisasi teori ekonomi, kita ada dua kali ya, pertemuan, maka pertemuan yang pertama ini saya ingin membahas lebih dalam tentang apa sih worldview. Jadi pembahasan saya nanti akan saya bagi dua. Yang pertama tentang apa itu Islamic worldview dan bagaimana islamisasi teori ekonomi. Ya, karena kita mau mendekatkan dua ini kan, islamisasi teori ekonomi dengan pendekatan daripada Islamic worldview-nya Al-Atas. Kalau teori ekonomi sendiri itu pasti sekuler. Itu tidak, karena saya orang ekonomi. Ya, saya pernah mengatakan seperti itu. Dan kalau saya kan belajar ekonomi, ada yang belajar ekonomi juga. Ada atau orang mana semuanya? Orang teknik atau di Jakarta semuanya? Beda-beda. Saya kan jurusan paling tidak jurusan bidang sosial science. Ada. Ada di apa? Pendidikan. Akuntansi. Ada yang lain? Bidang apa? Ekonomista. Tapi ekonomi kan, dari istilahnya ekonomi ya, dalam ruang lingkup ekonomi. Ada yang lain? Saya pernah belajar ekonomi. Pernah belajar ekonomi, basic ekonomi, semua itu. Pernah belajar ya. Dan artinya, kalau kita pernah belajar ekonomi sebetulnya, sangat terasa itu. Sangat terasa sebetulnya bahwa teori-teori ekonomi yang dibangun itu adalah memang teori-teori yang berasal dari badan Western ideology. Itu sangat, dan saya akan jelaskan nanti pada part yang kedua. Ya, saya akan jelaskan. Nah, untuk yang pertama ini, pada pertemuan pertama ini, saya ingin mencoba menjelaskan tentang Islamic worldview. Ya, Islamic worldview. Apa sih sebetulnya worldview? Ya, saya ada beberapa catatan saya tentang apa sebetulnya definisi daripada kata worldview. Dari segi kata, bisa dibagi dua. World dan view. Alhamdulillah. Kata world dan view, ya, world dan view. Dunia dan apa maknanya view dalam bahasa Inggris? Pandangan. Ya, view, insight, perspektif. Ya, jadi view bisa bermakna insight, perspektif. Ya, makanya saya bilang perspektif dan worldview itu agak dekat maknanya. Ya, agak ada irisan. Jadi kalau secara kata kalau kita misalkan world dan view, pandangan terhadap dunia. Dunia bisa dimaknakan adalah kehidupan. Jadi world view adalah pandangan terhadap kehidupan. Pandangan terhadap bagaimana kita hidup. Pandangan bagaimana kita menjalani kehidupan di atas dunia. Jadi world view secara bahasa bisa kita maknakan seperti di bawah. Dia adalah pandangan atau cara pandang bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan. Nah, saya beberapa catatan di sini tentang di dalam peradaban Western itu mereka sudah mengenal kata worldview. Tapi mereka mengartikan worldview itu memang ya sebagaimana dalam bahasa Inggrisnya tadi ya, kalau kita maknakan secara bahasa itu pandangan dan terhadap kehidupan. Di antaranya adalah yang terkenal itu yang sering dikutip juga oleh murid-murid beliau pada atas itu ketika mendefinisikan apa itu worldview adalah apa yang disampaikan oleh Ninian Smart dan sini Thomas Campbell disebutkan ya. Jadi ada kemiripan apa yang disampaikan oleh Ninian Smart dan Thomas Campbell bahwa worldview itu adalah sebuah belief, sebuah keyakinan yang ada dalam diri manusia, ya, sebuah belief, ya, bahkan disebut juga feeling, ya, keyakinan yang ada dalam diri manusia yang kemudian menjadi jembatan
menjadi medium keberlangsungan kehidupan. Ya, karena kan kita bertindak ini berdasarkan keyakinan, kita bertindak berdasarkan feeling kita, berdasarkan apa yang kita percayai. Itu worldview. Jadi apa yang Anda percayai, lalu kemudian Anda aplikasikan dalam kehidupan, lalu dengan aplikasi Anda kemudian berlangsung itu kehidupan, maka itu adalah worldview. Ketika Anda misalnya kuliah di UMI, ya, Anda yakin bahwa Anda punya masa depan yang insya Allah cemerlang dan masa depan yang indah ketika Anda berkuliah di UMI, maka itu adalah worldview. Secara sederhana begitu. Ketika saya ketemu seorang akhwat misalnya, lalu kemudian saya yakin dia bisa menjadi pendamping hidup saya yang bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka itu adalah worldview. Karena saya meyakini, saya punya perasaan, saya punya feeling, saya punya instinct, saya punya keyakinan dan kepercayaan bahwa kalau saya hidup dengan dia, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah worldview. Dan arti bahasa yang disampaikan oleh pada sekolah tadi. Ya, jadi dia adalah akumulasi keyakinan dan kepercayaan. Dan sebetulnya kalau saya sejauh saya penilaian saya terhadap apa yang disampaikan oleh para sekolah dari barat dan apa yang disampaikan oleh para Islamic scholar itu sebetulnya dekat. Dia dekat. Hampir tidak ada bedanya. Cuma kalau ya apa yang disampaikan oleh para sarjana muslim atau para ulama-ulama kontemporer tentang Islamic worldview itu adalah bahwa keyakinan itu mestinya bukan sekedar keyakinan yang berasal dari akal kita, tapi keyakinan yang bersumber dari Islam. Itu jelas, karena makanya dinamakan Islamic worldview. Jadi kalau mau disederhanakan, Islamic worldview adalah cara pandang kita terhadap kehidupan ini yang berasal dari bagaimana keyakinan kita tentang Islam? Ya, bagaimana kita berislam, lalu kemudian dengan Islam itu yang kemudian kita pakai untuk memandang kehidupan. Itu Islamic worldview. Ya, makanya dalam beberapa yang disebutkan beberapa pakar Muslim, di antaranya Al-Maududi, dia sebutkan dengan istilah Islamic Nazariyah atau cara pandang Islam. Jadi yang kita pakai ini memandang kehidupan bukan cara pandang kita saja, bukan dari akal kita saja, tapi apa yang kita pakai ini memandang kehidupan di luar, memandang apa yang ada di luar kita, dalam diri kita dan di luar diri kita, itu bagaimana kita menggunakan Islam sebagai cara pandang. Kita memandang misalnya, oh ini banyak kemacetan di luar, ya, panas, ya kita bisa memandang bagaimana pandangan Islam tentang kemacetan. Atau ketika kita melihat cara metode belajar yang misalnya bercampur baur antara lelaki dan wanita, maka kita memakai cara pandang Islam. Bagaimana Islam sih memandang kalau orang belajar lalu kemudian dipisah antara ikhwan dan akhwat? Ya, jadi bukan lagi sekedar akal-akal dan perasaan kita saja. Nah, kalau tadi yang pandangan barat kan dia mau sebatas bahwa keyakinan yang berasal dari dalam diri dia. Kalau ini tidak, bukan sekedar keyakinan yang berasal dari dalam diri kita, tapi keyakinan yang memang bersumber dari Islam. Jadi kita memandang sesuatu, mengukur sesuatu, melihat sesuatu melalui cara pandang Islam. Bagaimana sih Islam menilai ini? Bagaimana sih memandang Islam? Itu Islam worldview. Kemudian saya tutup juga menyebutkan, dia tidak menyebutkan istilah Islamic worldview, tapi dia sebutkan at-tasawwur al-Islami. Sama sebetulnya wawasan cara berpikir kita ya, yang Islami. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertingkah laku, ya, sebagai seorang muslim kan pasti, ya kan, itu sudah pasti ya, bahwa sebagai seorang muslim itu kita pasti bertingkah laku sesuai dengan ya, yang mencirikan sebagai seorang muslim. Dan ini yang kemudian juga ditekankan dalam Islamic worldview yang disampaikan oleh siapa saya agak lupa namanya, tapi Muhammad Atif Zain, kalau saya tidak salah ingat ya, nanti bisa dicek lagi. Dia disebutkan bahwa dia menyebutkan begini bahwa
worldview itu adalah bersumber bagaimana daripada akidah syahadat. Asyhadah, daripada asyhadah kita terhadap Islam dan ketauhidan, itulah yang kemudian memunculkan cara pandang kita tentang kehidupan. Jadi syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah yang kemudian memunculkan cara pandang kita tentang kehidupan. Ya. Lalu kemudian An-Nabhani, ya, terdiri daripada Ibnu Tahrir juga punya istilah yang kemudian juga diartikan dengan Islami Qur'an, yaitu Al-Mabda al-Islami. Al-Mabda al-Islami. Lalu kemudian semakin ke sini muncullah Al-Atas yang kemudian dia istilahkan dengan Ru'yatul Islam bil wujud. Ru'yatul Islam bil wujud. Bagaimana pandangan Islam terhadap apa yang eksisten. Cuma kemudian disyarat yang eksisten ini, yang wujud ini bukan hanya wujud dalam pandangan mata kita, tapi juga wujud meskipun tidak kita lihat. Dan itu kan dalam surah Al-Baqarah kan ada kan bahwa aladzina yu'minuna nabi juga ini, ya, dan kita beriman kepada yang, dan orang-orang beriman dalam cerita adalah orang yang yakin terhadap yang goib, yang tidak nampak. Dan dalam penjelasan daripada apa yang dimaksud wujud eksisten daripada pemikiran Al-Atas itu adalah wujud meskipun kita dipandang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti malaikat kita tidak lihat dengan mata, jin kita tidak lihat dengan mata, tapi kita yakin dia ada, eksis, dia wujud. Nah, dia, makanya di sini ada tetap perbedaan antara Islamic worldview dengan worldview dalam pandangan peradaban barat, karena Islamic worldview dia juga mengatur metafisis, ya, bukan hanya yang ada dalam di apa, secara kasat mata, tapi juga tentang metafisis. Dan penjelasan tentang metafisis ini oleh Al-Atas itu pun kemudian melebar menjadi kemudian pembahasan juga di bidang tasawuf. Ya, kata beliau juga ya pakar di bidang tasawuf, ya. Ya, dan banyak, ada beberapa bukunya juga yang menjelaskan tentang tasawuf. Ya. Oke. Dan saya sejauh pembacaan saya, ada satu hal yang menarik sebetulnya yang bagus juga jadi bahan penelitian dari pengamatan kita. Sebagian murid-murid beliau mengatakan bahwa istilah Islamic worldview itu tidak pernah dikatakan oleh ulama-ulama klasik sebelum abad ke-20, sebelum abad kontemporer 20 ini. Ya, sekarang sudah 21 kan. Jadi menurut sebagian sahabat yang di atas yang tulisan-tulisannya Prof. Daud dan beberapa murid yang lain, mereka mengatakan bahwa istilah Islamic worldview tidak pernah dikatakan oleh ulama-ulama klasik sebelumnya. Dan saya mencoba meneliti, betulkah memang tidak pernah dikatakan istilah Islamic worldview itu sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh siapa, Islamic scholar tadi, ya, seperti oleh Al-Maududi, Sayyid Qutb, ya, An-Nabhani, ya, Akib Huzain, itu semua memang di abad ke-20, ya, di awal-awal abad ke-20. Nah, menurut mereka, itu istilah itu tidak pernah disebutkan sebelumnya, apalagi di ulama-ulama klasik. Dan saya lihat, memang secara istilah Islamic worldview atau yang sebagaimana istilah-istilah yang disebutkan oleh tadi ulama-ulama tadi memang tidak pernah disebutkan secara istilah, ya, secara istilah. Tapi secara pemahaman, secara maknawi, sebetulnya itu sudah ada dalam pemahaman ulama salaf kita, pemahaman ulama-ulama klasik kita sudah disebutkan. Dan saya sejauh pembacaan saya dalam Al-Quran ada satu kata yang sangat dekat sekali dengan mana Islamic worldview. Ya, kita bisa cek di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 48. Di surah Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa billahi nasyaitanur rajim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Pada setiap umat itu kami jadikan apa? Kalau apa maknanya? Coba bisa di yang ada punya terjemahan. Ya, ayat surah Al-Maidah ayat 48. Ya, dikulin jangan nyanyikan syiratan bamin hal. Dan pada setiap umat itu kami jadikan mereka jalannya masing-masing, ya,
bagi setiap umat itu kami berikan mereka jalannya masing-masing dan manhajnya masing-masing. Ada kata-kata manhaj di sini kan? Kata-kata manhaj. Dan kata-kata manhaj, menurut saya, dalam pandangan saya, sejauh pengamatan saya, kata-kata manhaj ini sangat dekat dengan makna worldview. Apa manhaj yang kita maksud? Manhaj itu kalau diterjemahkan secara bahasa itu kan metode, ya kan? Metode atau cara, ya. Jadi bagaimana? Jadi yang kalau saya kalau kita melihat tafsir, coba kita buka tafsir tentang surah Al-Maidah ayat 48. Contohnya disebutkan tentang tafsir Al-Jalal atau tafsir Al-Qurtubi bisa dibuka atau tafsir Al-Maghrib apa? Beberapa tafsir yang modern seperti tafsirnya juga bahkan tafsirnya Qurasyi pun bisa dibuka yang menyebutkan tentang sebetulnya manhaj itu adalah metode atau cara pandang ya tentang kehidupan. Jadi sebetulnya worldview dalam Al-Qur'an itu disebutkan dengan kata manhaj, bukan manhaj dalam artian yang kita sering dalam kajian-kajian hakiki ada dakwah ya, ya kan itu mungkin pembahasannya lain. Seperti manhaj salah, ya, manhaj haraki, itu lain pembahasannya. Tapi maksud saya, manhaj dalam artian bahasa dan terminologi adalah jalan hidup, cara pandang kehidupan. Ya, makanya memang saya memahami apa yang disampaikan oleh murid-murid Al-Atas itu bahwa tidak pernah ditemui ada ulama-ulama klasik yang menyebutkan kata Islamic worldview. Ya karena memang ulama-ulama klasik kita memahami bahwa manhaj itulah dari Islamic worldview. Bahwa Islam ini adalah manhajul hayat. Ya kan gitu? Islam ini adalah manhajul hayat. Metode menjalani kehidupan. Metode bagaimana kita melihat kehidupan ini. Itulah Islam. Makanya dikatakan ad-din. Ya, jadi manhajul hayat itu adalah Islam itu sendiri. Islam dari worldview itu adalah ya itu manhaj Islam itu sendiri. Makanya ya wajarlah kalau ulama-ulama klasik tidak memunculkan istilah-istilah yang sedemikian karena memang dia memahami Islam itu lambat hari-hari ya walaupun nanti kemudian setelah berkembangnya pemikiran-pemikiran ya karena pemikiran-pemikiran peradaban Islam ini lalu kemudian konklusi ya kemudian dikonklusi oleh peradaban Western lalu kemudian dimunculkan satu istilah-istilah term-term pemikiran yang kemudian yang diusahakan sebagai salah satu bentuk apa ya perlawanan ya terhadap begitu hebatnya pemikiran-pemikiran barat yang berkembang di peradaban kaum muslimin ya maka tidak salah juga ya memang istilah-istilah itu tidak salah ya, seperti istilah tasawuf al-islami al-mabda al-islami itu tidak salah memang jelas itu tidak salah karena itu salah satu bentuk perlawanan ya terhadap ya pemikiran dan peradaban-peradaban yang terus menguasai kaum muslim. Nah ini jadi secara definisi dan makna, saya rasa kita sudah bisa paham ya, tentang Islamic worldview. Bahkan menariknya dan ini bisa menjadi kajian khusus juga. Bahkan menariknya sejauh pembacaan saya tentang worldview ini, itu diantaranya seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam salah satu kitab beliau apa yang kita kenal saya biasa itu kajian-kajian atau kajian-kajian saya rasa kita biasa kajian atau kajian itu dia biasa membahas apa kitabnya yang terkenal dari apa sih satu Al-Usul As-Salasa yang kedua kitab utawi cuma kata-kata yang disebutkan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya wajar ya bater ya bater dia selalu juga bahagi dan segala macam-macam ya sensitif lah bahkan sorry to say bahwa sebetulnya kelan atau grupnya atau murid-muridnya daripada Syekh Naqib Al-Attas itu sangat berseberangan dengan pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
Ya, sangat berseberangan. Artinya sebetulnya konsep-konsep pemikiran mereka berdua ini, antara kalau sejauh pembacaan saya ya, kalau saya sebetulnya banyak hal yang bisa dipertemukan. Ya, tapi ya itulah, mungkin ya namanya kita manusia biasa. Kalau kita mungkin sudah sedikit ya tanda kutip fanatik dengan guru kita, kadang-kadang kita bilang ya inilah ya, ya begitulah ya. Saya nggak bisa terlalu, apalagi direkam ini. Ya. Karena sejauh pembacaan saya seperti itu. Bahkan sampai saya pernah tahun berapa ya? Saya agak lupa tahun berapa. Saya pernah berdebat, tapi di Facebook dan di sosmed sedikit berdebatlah sedikit. Ya. Dengan salah seorang murid beliau, tidak usah saya sebut namanya, tentang hadis, salah satu hadis yang mungkin sangat terkenal, tentang adab. Yang sering disebutkan dalam beberapa buku Al-Attas itu, Adab Bani Rabbi, ya, Adab Bani Rabbi, ya, bahwa pernah katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bahwa Rabbku telah mentakdibku, ya, dan memperbaiki takdib itu dengan sebaik-baik takdib. Tahu makna takdib ya, adab. Takdib. Makanya beliau dan murid-murid beliau itu lebih memilih istilah takdib berbanding tarbiyah. Kan ada istilah dalam dunia pendidikan, ada tiga ya, dalam dunia pendidikan tentang Islam, bagaimana konsep pendidikan Islam. Ada apa? Ta'lim, ada tarbiyah, ada takdib. Dalam konsep pemikiran pendidikan Al-Attas, takdib itu jauh lebih komprehensif daripada yang dua ini. Ta'lim dan tarbiyah. Ya, Anda bisa memperdalam itu sendirilah. Apa istilah ta'lim, apa istilah tarbiyah, apa istilah ta'dib. Saya rasa banyak buku-buku yang membahas. Tapi yang jelas, dalam konsep pemikiran pendidikan Al-Attas, ta'dib itu lebih komprehensif dan mencakup kedua hal itu. Mencakup keduanya, tarbiyah dan ta'lim. Kalau ta'lim yang paling ringan, yang di atasnya itu menurut dia adalah tarbiyah, lalu kemudian yang paling komprehensif adalah ta'dib. Iya. Ya, saya tidak mencoba mempertentangkan antara istilah tarbiyah dan ta'dib, ya tidak, ya. Karena kan istilahnya substansi, yang penting adalah substansinya. Percuma kita menggunakan kata ta'dib, tapi kalau kemudian substansinya bukan ta'dib. Iya kan? Tidak memenuhi syarat-syarat ta'dib. Percuma kita juga mengistilahkan tarbiyah kalau tidak memenuhi syarat sebagai tarbiyah, ya. Karena saya juga ini orang tarbiyah. Saya biasa juga ke tarbiyah, cuma sejak di Malaysia ya namanya sudah mulai jauh dari murabbi, agak jauh. Kadang-kadang kita juga yang mau jadi murabbi, tidak ada juga yang mau ditarbiyah. Iya, tapi yang jelas ya saya juga besar dengan tarbiyah, ya. Nah, saya coba tidak mengkontradik antara istilah itu. Saya cuma ingin menginformasikan bahwa dalam konsep pemikiran pendidikan Al-Attas, ya, istilah takdib itu jauh lebih komprehensif daripada tarbiyah dan ta'lim. Nah, sekedar bercerita bahwa ketika beliau menyampaikan hadis itu kan hadis lemah. Dan menurut pandangan para ahli hadis, hadis itu lemah sebetulnya. Tapi kemudian dicantumkan dalam bukunya Al-Attas, buku beliau yang terakhir, ya, salah satu tulisan beliau yang terakhir itu bukunya dicantumkan dan disanggah oleh sebagian para penggelut peminat hadis di Malaysia waktu itu, ya. Jadi para peminat hadis yang juga peminat buku-bukunya Al-Attas itu kemudian mencoba mengkritisi bahwa hadis ini hadis lemah, lalu kemudian dibantah habis bahwa itu ahli hadis jauhnya cuma meneliti sanad saja tapi tidak tahu mengambil hikmah dan makna daripada apa yang disampaikan. Ya, jadi terjadi perdebatan panjang di situ. Ya, saya juga codok-codok juga dalam bahasa Makassar. Ya, saya akhirnya codok-codok juga dan akhirnya ikut arus juga dengan perdebatan. Sampai kalau saya bilang udah berhenti ajalah. Ya, ini enggak ketemu ujungnya memang, karena yang satu ya berbicara dalam pandangan ilmu-ilmu hadis, yang satu berbicara dalam bentuk pemikiran-pemikiran. Jadi tidak ketemu memang. Ya.
Jadi memang inilah wacana pemikirannya. Jadi makanya adik-adik sekalian, kalau bergelut dan tenggelam dalam wacana-wacana pemikiran, tidak boleh fanatik. Memang tidak boleh fanatik. Ya, apalagi kalau cuma pemikiran-pemikiran cendekiawan kontemporer itu, memang tidak boleh fanatik. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Yang menarik, saya kembali kepada pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang menarik ketika kita membaca buku Al-Usulus As-Salasah, ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa ada tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Pernah belajarkan Usulus As-Salasah? Ada tiga yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Apa itu tiga yang wajib? Pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatul rasul atau ma'rifatul nabiyihi. Dan yang ketiga, ma'rifatul dinil islam. Nah, ternyata sebetulnya kalau kita mau kaitkan dengan Islamic worldview, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebetulnya bentuk pemikiran Islamic worldview beliau itu adalah pernyataan beliau itu tadi, bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, ada tiga hal, ada tiga perkara yang wajib kita ketahui, yaitu kita harus berilmu tentang Allah, berilmu tentang Nabi, dan berilmu tentang dinil Islam. Dan itulah sebetulnya Islamic worldview. Bagaimana kita bisa kemudian mengatakan cara pandang kita Islam kalau kita tidak kenal Allah? Betul atau tidak ini? Bagaimana cara pandang kita mau dikatakan Islamic worldview kalau kita tidak kenal Nabi? Bagaimana cara pandang kita mau sesuai dengan Islam kalau kita tidak pernah mengenal dinul Islam? Jadi sebetulnya Islamic worldview daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Al-Usulu As-Salasa. Salasa, kalau ada yang mau mengkaji pemikiran, silahkan kaji pemikiran. Ya, saya sebetulnya sudah sementara nulis-nulis Islamic worldview between Al-Atas and Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, supaya gempar lagi di Malaysia. Ya, karena ini dianggap apa, kontradik. Padahal sebetulnya ada saja pemikiran-pemikiran yang bisa kita kombinasikan. Ya, dan ini menariknya memang. Ya, dan saya rasa pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang manhajul haya itulah tertuang dalam Al-Usulus Salasah dan Kitabut Tauhid. Makanya ada komentarnya kan dicantumkan dalam Kitab Tauhid itu, atau syarah daripada Usulus Salasah. Apa komentar Imam Asy-Syafi'i tentang surah Al-Asr? Siapa yang pernah belajar Al-Usulus Salasah atau Kitab Tauhid? Ya, bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang surah Al-Asr? Dia katakan barang siapa yang tentang surah Al-Asr. Bagaimana? Siapa yang ingat? Ya, bagaimana perkataan Imam Syafi'i? Seandainya Allah cuma menentukan surah Al-Asr, maka itu sudah cukup bagi seorang manusia kan untuk menjalani kehidupan. Itulah manhajul haya. Bayangkan surah Al-Asr saja sudah cukup bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Karena dalam surah Al-Asr kan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bayangkan dalam 4 ayat saja ya, kalau saya tidak salah ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 ayat cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan. Istilah Islamic worldview. Ya, kalau kita sudah berilmu dan beramal soleh, lalu kemudian kita juga saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, lalu saling nasihat menasihati di atas kesabaran, itulah manhajul haya. Sama juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, tentang surah Al-Ikhlas. Ya. Bukan Kiai Ahmad Dahlan ya. Ya, Kiai Ahmad Dahlan. Tentang surah Al-Ikhlas. Ya, ada beberapa, kalau kita baca beberapa tulisan tentang sejarah Kiai Ahmad Dahlan, yang mengajarkan kepada murid-muridnya itu adalah surah Al-Ikhlas. Ya, karena dalam surah Al-Ikhlas itu menurut dalam pengajaran-pengajaran beliau itu dianggap ya mencukupi bagi manusia menjalani kehidupannya. Surah Al-Ikhlas atau surah Al-Maun? Surah Al-Maun ya, surah Al-Maun. Jadi tolong koreksi aja. Surah Al-Maun. Ya, surah Al-Maun. Dan serasa itu yang kemudian bisa dikaitkan dengan Islamic worldview dari
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi banyak sebetulnya, ya banyak sebetulnya. Walaupun sekali lagi istilah Islamic worldview ini memang dipopulerkan oleh Syekh Naqib, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Okay, ini tentang Islamic worldview. Nah, apa sebetulnya yang dijabarkan dalam Islamic worldview dalam pandangan Al-Attas? Itu dijelaskan oleh salah seorang murid beliau juga yang sekarang sudah dia orang Turki, pernah menjadi staf pengajar di Istek. Dia profesor doktor sekarang, ya profesor senior, namanya Arslan Acigenci, ya orang Turki. Beliau menjabarkan bahwa Islamic worldview itu adalah konsep tentang kehidupan yang dijabarkan dalam lima konsep, yang dijabarkan dalam lima konsep, atau dijabarkan dalam lima pandangan. Karena worldview kan adalah pandangan ya tentang kehidupan. Nah, pandangan yang pertama adalah pandangan tentang the concept of God. Ya, konsep tentang Tuhan. Ya, jadi Islamic worldview adalah konsep tentang Tuhan. Apalagi yang kedua adalah konsep tentang manusia. Konsep tentang manusia. Pada awalnya sebetulnya ketika di dalam pemikiran-pemikiran awalnya Syekh Naqib Al-Attas itu hanya ada tiga sebetulnya dalam sepengetahuan saya di awal-awal disampaikannya Islamic worldview itu, yaitu pertama tentang the concept of God, kemudian the concept of human, dan the concept of life. Ya, jadi konsep tentang Tuhan, konsep tentang manusia, dan konsep tentang kehidupan. Lalu kemudian dijabarkan lagi oleh murid-murid beliau, diantaranya itulah Profesor Asparlan, ya Al-Parslan, ya Al-Parslan, agak susah disebut namanya, Al-Parslan Acigen, ya. Beliau mengkategorikan bahwa Islamic worldview itu dalam lima konsep. Yang pertama konsep tentang kehidupan, the concept of life, kemudian the concept of world, konsep tentang dunia, kemudian the concept of human, kemudian the concept of value, konsep tentang nilai, dan the concept of knowledge. Jadi konsep tentang kehidupan, konsep tentang dunia, konsep tentang manusia, kemudian konsep tentang nilai, dan konsep tentang ilmu pengetahuan. Dan lima konsep inilah yang kemudian menjadi basic bagaimana kita memandang ilmu-ilmu. Makanya konsep islamisasi sains itu tidak terlepas dari lima konsep ini. Ilmu-ilmu apa saja dalam pandangan Islamic worldview itu tidak terlepas dari lima konsep ini, yaitu konsep kehidupan, konsep dunia, konsep manusia, konsep nilai, dan konsep ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, misalnya kita bicara tentang ilmu kedokteran, kita mau islamisasi ilmu kedokteran, ilmu psikologi, kita mau islamisasi ilmu psikologi. Maka ketika kita mengislamisasi ilmu tersebut, maka dia tidak terlepas dari lima ini. Bagaimana konsep kehidupan, bagaimana konsep tentang manusia. Kalau kita mau menggeluti bidang psikologi, maka kita harus memahami konsep manusia menurut Islam. Ya kan? Kalau kita mau memahami tentang biologi, konsep apa? Biologi ya, ilmu biologi, kita mau islamisasi ilmu biologi, maka kita mesti paham tentang konsep manusia dan kehidupan, al-hayah. Dan begitu seterusnya. Makanya dari sini sebetulnya sebagian para pakar sains itu tidak bersetuju dengan konsep islamisasi, karena mereka mengatakan tidak semua itu ilmu pengetahuan bisa diislamisasi, karena ilmu pengetahuan itu sendiri sudah Islam. Siapa yang bisa kasih contoh? Pengetahuan itu sendiri sudah Islam. Ya, seperti contohnya matematika, 1 + 1 = 2. Bagaimana kita mau islamisasi?
Ada bisa islamisasi 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagaimana caranya? Ya. Tapi itu kan nanti ada penjabarannya lagi. Bagaimana konsep islamisasinya? Maksudnya ilmu-ilmu sains. Fisika. Bagaimana kita mau islamisasi misalnya matahari terbit dari mana? Dari timur, terbenam di barat. Ya. Bagaimana itu kan memang sains sudah seperti itu. Bagaimana kita mau islamisasi? Ya. Jadi menurut mereka yang agak kontra, yang kita bisa islamisasi hanyalah konsep-konsep yang lebih banyak berkait dengan ilmu social science. Ilmu-ilmu social science. Ya, ilmu-ilmu social science atau konsep-konsep tentang nilai. Itu yang kita bisa islamisasi. Ya, ya kalau ilmu-ilmu social science memang karena banyak berhadapan dengan konsep-konsep dan ideologi. Ya, seperti akhirnya salah satunya adalah tentang ilmu ekonomi. Ya, dan nanti inilah yang kemudian kita akan banyak membahas bagaimana sih kita mau islamisasi ilmu ekonomi. Kita mau mencoba masuk kepada basicnya, kepada dasarnya ilmu ekonomi, ya. Ya, bahwa ternyata ilmu ekonomi itu memang basicnya banyak berasal dari ideologi-ideologi Western. Dan kalau kita berkata ideologi-ideologi Western atau ideologi-ideologi peradaban Barat, itu sebetulnya memang banyak berasal dari ideologi-ideologi Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri memang, karena peradaban Barat ada peradaban Kristen. Ya, dan itu kita bisa baca dalam banyak buku-buku. Kalau Anda mau perdalam juga, bisa baca buku-bukunya Adian Husseini. Karena buku-bukunya Ustadz Adian Husseini itu banyak berbicara tentang konsep Kristen dalam peradaban Barat. Ya, dan memang sangat kental. Ya, dan akhirnya dampaknya ilmu-ilmu sosial juga yang lahir dari peradaban Barat itu memang sangat sangat kental dengan baik kepercayaan-kepercayaan filosofi Yunani ataupun memang kepercayaan-percayaan atau keyakinan-keyakinan Kristen. Ya, itu yang kita mencoba menelusuri dari dasarnya, ya, sehingga kita mungkin hal ini yang kita mau islamisasi. Karena bagaimanapun ilmu ekonomi Islam punya sendiri prinsip-prinsip dan dasar-dasar, ya, kaedah-kaedah yang dikatakan bahwa inilah ilmu ekonomi Islam dan ini bukan ekonomi Islam, ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu, dan itu di Malaysia pun ada yang mengatakan begitu, saya waktu studi saja ekonomi Islam ada beberapa profesor yang mengatakan ekonomi Islam itu tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional, yang membedakan cuma prinsip pelarangan riba saja, selebihnya itu sama saja, ya. Tapi kita kan bisa paham bahwa mungkin dia tidak mendalami Islam sehingga dia bisa mengatakan bahwa ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu sama saja, bedanya cuma sistem nilai moral dan sistem pelarangan riba, itu saja, selebihnya sama aja. Jadi yang belajar ekonomi Islam atau ekonomi syariah sama saja itu, ya, cuma karena Anda belajar ada pelarangan atau pengharaman riba, kemudian ada juga belajar etika, maka kemudian itulah yang menjadi ekonomi syariah. Ya, tapi selebihnya, ya, hampir ya, kalau tidak dikatakan 100%, ya, itu sama saja dengan ekonomi konvensional. Saya rasa ini sudah hampir aneh, ya. Dan insya Allah nanti kita akan sambung, ya, akan sambung dengan kuliah yang kedua kalinya. Kita sudah masuk kepada bagaimana dan apa itu islamisasi teori ekonomi itu sendiri, ya. Kalau yang tentang worldview saya rasa sudah selesai, kita sudah paham, dan saya rasa mungkin pada kuliah-kuliah terdahulu kita sudah juga mendengar tentang islamic worldview itu sendiri, dan saya rasa sudah cukup lah. Nanti pada bagian kedua kita sudah langsung pada bagaimana how to islamisize economic science. Saya kira saya demikian, ya, ya, apa yang saya bisa sampaikan tentang sebagai pendahuluan dulu pada kuliah perdana islamisasi ilmu ekonomi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan clear dan bisa dipahami, dan mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, dan termasuk apa yang saya sampaikan kalau ada yang tidak dipaham, ya, bisa di mungkin kita tanya jawab, ya, supaya bisa lebih kita explore. Saya rasa demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.